Bismillahirrahmanirrahim. But if you close your eyes. Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya, Zik150. Agak lama juga nak buat vlog ni. Apa, jam pula. Ada lebih kurang 2-3 minggu juga tak buat vlog, apa, motor vlog ni. Bukan tak nak buat, tapi mood ada dan tak ada. Bila mood ada dan tak ada ni, dia jadi macam nak dengan tak nak buat lah. Tapi kita rasa memang perlu buat vlog ni kan, untuk diri aku jugalah vlog ni. Tapi sebenarnya tak ada benda yang nak di-update sangat. Macam aku lah, aku dah terpaksa stop buat motor aku untuk sementara waktu ni. Aku ada projek dengan kereta aku. Nanti pasal kereta tu aku akan buat vlog lain lah. Aku akan tunjuk lah kereta apa, apa aku nak buat dengan kereta tu. So basically sekarang kos-kos aku untuk motor ni dah pergi ke kereta tu. Macam hari tu aku dah cerita aku nak tukar sport rim kecil. Kalau korang dah follow Instagram aku lah, aku dah cerita nak tukar sport rim kecil untuk motor ni. Tapi aku ada plan untuk kereta pula. So bila ada plan untuk kereta tu, aku kena fokus dekat kereta tu lebih sikit lah. Yelah, kereta kan, kereta dia bukan macam motor, dia mahal lagi, costing dia lagi tinggi lah. Banyak benda aku nak buat dekat kereta tu. Nak restore balik lah, nak cantikkan balik. So aku pun tak nak cerita banyak pasal kereta tu. Nanti akan ada special episode untuk kereta tu lah. So memenangkan hari ni aku naik motor, ya kita ceritalah pasal motor. Nah, sekarang macam yang korang nampak ni, aku dekat jalan Lok U. Aku nak pergi kerja dekat Lok U. Aku memang hari-hari lah lalu jalan ni. Terus je sampailah ke tempat kerja aku. Lama kan tak buat vlog kan. Aduh. Aku pun tak ada benda sangat yang nak diceritakan. Sebab biasanya vlog aku pun pasal aku pergi tukar-tukar barang motor kan. Dah lama juga. Kalau dalam video yang awal-awal dulu, yang mana follow aku dari awal dulu, aku ada jugalah macam cerita-cerita borak-borak bukan pasal motor kan. Tapi nak buat penceritaan macam tu memang agak rumit sedikit lah. Boleh je nak bercerita, tapi kena ada orang kata tu tajuk yang best lah kan. Bro, lawa cover set. So hari ni pun aku tak ada nak ke mana-mana lepas balik kerja. So tu yang aku pakai helmet ni tu. Senang nak dibawa sekali lah kan. Kalau aku pakai helmet biasa, biasa aku pakai SGV. Memandangkan helmet ARC aku dah kena rembat dari tu, aku pakai helmet ARC. Aku pakai helmet SGV. Helmet SGV. So helmet SGV tu basically boleh tinggal dekat motor lah. Tu yang senang tu. Kalau aku balik kerja, aku nak ke mana-mana, aku boleh tinggal je helmet tu. Kalau aku bawa helmet ni, aku pakai helmet ni, memang tak boleh tinggal lah kan. Kena bawa, kena heret je ke mana-mana aku pergi. So berat jugalah. Bukan berat, dia macam benda tak perlu buat kan, tapi kau kena buat. So helmet SGV tak perlu buat, tapi helmet ni kena buat. So jadi kerjaan pula lah kan. Aku ada juga plan untuk buat daily vlog. Bukan daily vlog, macam compilation aku hari-hari pergi kerja macam ni kan. Aku pergi ulang alik kerja ni. Ingat nak buat juga, tapi komitmen memang agak tinggi lah untuk buat macam army motor vlog.
aku pun lupa nak cakap. Nanti aku ada join event Yamaha Gen Blue. So mana-mana yang rasa pergi juga tu, bolehlah kita ride sekali. Tadi baru je lepas hujan. Sekarang ni dia berhenti sekejap. Tu aku ambil keputusan untuk balik lah. Takut kalau aku keluar lambat sikit tadi, memang dia hujan balik. Takut hujan lebat. Ke kiri tak nak, ke kanan tak nak. Kau nak ke mana? Aduh, macam tu lah. Jangan terbang aku punya kura-kura ni dah lah. Patutnya aku letak dekat beg. Tapi aku lupa nak sangkut dekat beg aku. Kura-kura ni besar, gemuk sikit. Tak boleh nak melintang. Ui, lubang dalam. Dulu aku punya vape ada jatuh dekat bulatan ni lah, sebab jalan berlubang. Aku letak vape aku dalam bakul. Masa tu pula aku pergi langgar lubang. Berterabur terus. Aduh, jam pula dah bawah ni. Aduh, teronok aku ni. Tak boleh lalu kalau jam kat tengah-tengah ni. Aduh, kacau, kacau. Bodohnya kura-kura. Pakai full face time ni ya, sakit hati. Tak nampak jalan, nak menoleh-noleh. Waduh ya. Aduh, benda ni boleh horn pula. Dah aku yang menggagau, okay, orang horn aku. Hei, kura-kura, kura-kura. Kau ada buat hal lah. Asal jam pula ni. Ada hari ni hari apa? Hari Rabu kot. Rabu. Rabu tak sepatutnya jam lah kat sini. Basically biasa jam jalan-jalan ke KL ni hari Jumaat. Tapi hari ni pula boleh jam, hari Rabu ni. Oh, sini kering, tak hujan. Dekat side aku tadi hujan. Ui, bahaya ni. Nasa dia ni break lebih-lebih. Oh shit. Hai, jalan nama siapa dah. Grab food. Oh, beg baru lah. So sekarang ni aku nak pergi singgah dekat Aeon jap. Dekat apa tu? Jaya Jasco. JJ. Aku nak pergi JJ jap. Bodoh. Kuning tu bukan maksud dia kau pergi kejar lampu rul. Kuning tu maksud dia kau dah kena sembang untuk berhenti dah. Ni dah kuning kau tiba lagi jalan. Dan kalau yang sana tadi dah jalan, tak ke kau dah berlanggar dengan yang sana tu? Hai. Kita punya jalan kita pula nak kena fikir boleh jalan ke tidak. Alah, sempitnya. Macam mana aku nak pergi belah sana ni? Alah.
baik bawa motor.